Go. Alhamdulillah. Menjadi. Assalamualaikum, nama aku Rafiq. So, hari ni kita akan buat satu kereta solar. Kalau korang nak tahu macam mana nak buat kereta solar, video ni memang tepatlah untuk korang. So, jangan skip video ni sebab korang akan tertinggal something lah. Korang kena ikut step by step apa yang aku buat dalam video ni. InsyaAllah dekat akhir video korang akan dapat hasilkan satu kereta solar yang berfungsi dengan baik. Okay, jom kita start. Jadi untuk buat kereta solar ni, korang mestilah perlukan panel solar. Panel solar ni aku gunakan yang 1 watt punya. So next, korang perlu ada ni dia, motor. Jadi untuk kereta solar, inilah motor yang sesuai untuk digunakan. Korang tak boleh gunakan motor yang RC tu, sebab kalau gunakan motor RC tu, dia perlukan banyak lagi panel solar. So ni lah bentuknya, jangan salah beli pula. Okay. So next kita perlukan straw. Tak kisah apa-apa straw sekalipun. Korang ada straw warna putih ke, warna biru ke, boleh. Macam akunya aku gunakan straw hitam. So next korang perlukan lidi. So lidi ni besar ke kecil ke tak kisah. Tak apalah pada korang. Next korang perlukan cardboard. Cardboard ni cardboard terbuang ke apa ke korang boleh pakai. Tak ada masalah. Jadi inilah dia barang-barang untuk korang buat kereta solar. Sikit je kan? Kan? Tahu tak? Okay, jom kita start. So pertama kali korang kena lukis bentuk yang macam aku tunjuk kat korang ni. Ni dia bentuk dia. Korang lukis sebiji macam ni, okay? Ikut saiz motor korang. Jadi bila korang dah potong, inilah hasilnya. Lepas tu apa yang korang perlu buat, korang kena lipat, ikutkan alur yang korang dah lukis tadi. Lepas tu korang kena selotip. Jadi bentuk macam ni. Okey, ini dia bentuknya. Korang tengok baik-baik. Okey. So apa yang korang akan buat, korang akan cuba test letak motor dekat atas dia. Kalau ngam tu okey, ngam soi. Kita teruskan kepada next procedure. Jadi seterusnya korang kena potong 4 jenis bulatan, 2 bulatan kecil, 2 bulatan besar. 2 bulatan besar ni korang akan kempilkan jadi 1 bulatan. Apa bulatan-bulatan ni? Bulatan ni akan jadi sebagai korang punya tayar untuk kereta solar korang. Seterusnya korang kena buang penebat dekat wayar panel solar ni. Kalau macam aku punya memang dah siap ada wayar. Kalau korang punya tak ada, korang kena pasanglah sendiri gunakan solder. Seterusnya wayar dekat motor pun korang kena potong juga. Sama macam tadi, penebat dia korang potong sikit kat hujung depan tu. So inilah hasilnya lepas korang dah potong penebat dekat DC motor tu. Okay, lepas tu korang kena ikat wayar ni dengan wayar dekat panel solar korang tu. Merah untuk positif, yang hitam pula untuk negatif. Okay. Jadi inilah hasilnya lepas korang dah ikat wayar DC motor dengan wayar panel solar. So tengok ni, merah dekat bahagian positif, hitam dekat bahagian negatif. Okay. Okay, seterusnya aku akan tambah masking tape dekat bahagian hujung motor ni untuk pastikan dia ada geseran lah bila kita nak letak tayar kereta cardboard tadi. Jadi dia tak tercabut. Okay. Jadi seterusnya korang ambil 2 tayar daripada cardboard yang korang dah potong tadi, korang pasang lah dekat korang punya motor. Kalau korang nak gunakan gam je pun boleh, tak ada masalah. Tapi kalau korang takut gam tu masuk dekat motor, korang buat cara aku. Jadi inilah hasilnya lepas korang dah tampal 2 tayar belakang korang tu jadi 1 lepas korang dah pasang dekat motor korang. Okay, kemas je. Alright, so seterusnya korang ambil kotak yang korang dah potong tadi, korang tampal dekat panel solar ni.
Ha, tampan sekali dengan motor ni. Jadi inilah dia hasil lepas korang dah tampal kotak motor dekat peninsula tu. Kalau macam aku, aku gunakan tape je. Kalau korang nak gunakan gam gajah ke, boleh je. Seterusnya, korang ambil lidi yang korang dah ada tadi, korang potong. Ini untuk korang punya roda. Jadi bila dah potong, ini hasilnya. So korang try masukkan korang punya roda dekat korang punya lidi tu tadi. Boleh masuk ke tak? Cuba try masukkan. So kalau boleh masuk, okey, ngam. Kita pergi pada proses seterusnya. Jadi seterusnya, korang kena potong straw. Kalau macam straw ni, kita kena ikut saiz panel solar kita. Kita ukur, lepas tu kita tandakan. Next, kita potong kita punya straw. Jadi lepas dah potong, kita tampak lah dekat panel solar ni. Kalau macam aku, aku guna tape je. Korang ada gam, gunalah gam. Jadi inilah dia hasil kita punya projek. Dah tampak lah kita punya straw kat situ. Kita try masukkan kita punya roda bahagian depan. Ambil balik lidi tadi, kita masukkan. Lepas tu kita masukkan dia punya roda. So inilah dia hasilnya. Seterusnya apa kita buat, kita kena kemaskanlah wayang-wayang terkeluar ni. Kena pastikan dia kemas. Kita ikat wayang ni dekat badan penasola ni, okey. So jom kita kemaskan. Jadi inilah dia hasil lepas kita dah kemaskan kita punya kereta solar. Nampak? Kan dah nampak kemas tu? Tak adalah lagi wayar terjuntai-juntai keluar ni. Okay? Nah, dan seterusnya kita kena test lah. Sama ada kereta solar ni boleh tak bergerak atas permukaan. Kalau contoh korang punya kereta solar tak dapat nak bergerak dengan baik, korang kena bulatkan lagi korang punya roda. Jadi inilah dia lepas kita dah betulkan sedikit sebanyak kita punya model kereta solar ni. Dan masanya untuk kita buka plastik dekat panel solar kita ni. Ini paling best korang buat. Jadi sekarang kita punya kereta solar dah ready untuk kita test dekat luar. Okay, let's go. Aduhai, sayanglah hari ni mendung pula. Tak apa, kita test esok pula. Alright, sekarang waktunya untuk kita try. First try, sekarang ni waktu memang dah tengah hari. Alright, jom kita try. So, letakkan dia dekat tempat yang ada cahaya. Tapi masalahnya dia gerak sangat. Habis dia tak dapat cahaya matahari, dia akan berhenti lah. Kita cuba tukar tayarnya kepada tayar mainan ni. Kita tengok macam mana. So bismillahirrahmanirrahim, kita try . So ini kita dah ubah sikit dia punya ganda ke depan ni supaya dia ke kiri sikit. So jom kita tengok apa hasilnya kan. Alright, so test kedua. Okeylah, gerak lurus lah. Sebabnya pergerakan kedua kita punya plate accident. Kita upgrade lagi. Jadi untuk tayar ni kita akan tambahkan gam. Gam ni, gam tiga saat ni kita akan tambahkan kat sini lah, supaya dia tak tercabut macam tadi, okey. Kita dah gamkan kedua-dua tempat. Okey, so kita tunggu dia kering kejap. Kita betulkan lagi ganda ni. Kita sengitkan lagi sikit. Kita tengok macam mana.
Take off yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita try. Go. Alhamdulillah. Menjadi. Puas hati lagi. Bukan tak puas hati lagi. Tak puas. Jom kita tengok dia gerak. Ha, tadi kita dah try, kita try kita punya kereta solar masa pukul 12 tengah hari. Okey, sekarang kita try kita punya kereta solar pukul 4 petang. Ha, macam mana dia punya kelajuan tu, ada beza ke tak ada beza? Ha, ni kita nak tengok. Kat sini kita dapat lihat sendiri pukul 12 tu keamatan cahayanya lebih lah daripada pukul 4 petang. Jadi tenaga solar yang dihasilkan tu lebih tinggi pada waktu tengah hari. Sementara tu korang boleh like, korang boleh share kat kawan-kawan korang ilmu ni, dan korang boleh subscribe dan follow Profit Khairul punya Facebook page dan juga YouTube channel. Okay semua, jumpa lagi kita di next video insyaAllah. Okay, bye. Assalamualaikum.